Jadi kalau anda nanti jalan-jalan atau ada tugas di negara-negara yang madhabnya maliki, awas, ini ada pernyataan yang tidak benar ini, kalimat ini. Ini bahaya sekali kalimat ini. Hati-hati gitu ya, hati-hati kalimat ini. Imam Malik, kalau anda tahu, Imam Malik itu lahirnya di Madinah. Imam Madinah, Darul Hijrah. Tidak pernah keluar dari Madinah. Wafatnya di Madinah. Sampai disebut Imam Darul Hijrah. Hanya nanti di Madinah itu kan termasuk di Mekah, termasuk di sekarang namanya Saudi ya. Itu terjadi teman-teman sekalian dinamika di muka politik. Dulu madhabnya Maliki dan Imam Malik meninggal dunia, setelahnya Syafi'i praktek di situ ya. Syafi'i kemudian muncul setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal, sampai sekarang Hambali. Hambali sekarang. Nah, Imam Malik kemudian di mana madhabnya tersebar? Di khususnya Afrika Utara. Ya, ada di Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair dan sebagainya. Jadi jangan ada kesimpulan begini nih kalau sekali. Ya kalau dari Mekah pasti benar, Madinah pasti benar, kalau Libya pasti kacau, ya, kalau Mesir pasti kacau, kalau ini pasti kacau, itu salah kesimpulan itu, fatal kesimpulannya, salahnya fatal. Ya. Oh kalau Libya aja rusak, apalagi kalau Madinah aja rusak, apalagi Libya, apalagi Maroko, apalagi Tunisia, itu suatu yang fatal, salah. Bagaimana sebuah film seperti itu? Ya, jangan ada taksirkan kondisi yang sekarang, belum tentu lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Ya, jadi kalau sebelumnya Ahmad misalnya hidup, apakah semuanya masuk neraka semua? Ada pada Syafi'i pada saat itu, sebelum terjadi Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum terjadi Saudi Arabia, sebelumnya apa Syafi'i? Sebelum Syafi'i apa Maliki? Sampai-sampai Harun Ar-Rasyid mengatakan, ya, Syekh dan Imam ke Imam Malik, semua dunia sekarang karena beliau khalifah, mesti Maliki. Kata Imam Malik, jangan, karena tidak semua karakter itu sama. Paham ini? Nah, jadi jangan sampai, karena saya lihat di Indonesia, tidak tahu saya, cuma di Indonesia aja, negara lain tidak ada. Cuma di Indonesia, ada kalimat-kalimat seperti ini, itu tidak boleh keluar. Itu fatal, itu menunjukkan bahwa dia tidak paham. Ya, kalau anda mengatakan, oh ini negara selain ini rusak semua nih, Masya Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul gak pernah ada di Maroko, gak pernah ada di Libya, adanya di Madinah sampai meninggalnya. Tapi jangan kita artikan bahwa semua orang Madinah jelek, tidak, selalu ada nadinya lebih baik dijaga oleh Allah, tapi orang itu belum tentu. Hati-hati. Muhammad Abu Jahal ada di mana? Abu Lahab ada di mana? Di Mekah. Dikit? Mekah kota suci, tapi tidak setiap orang di situ suci. Betapa banyak orang-orang haji kehilangan, betapa banyak orang-orang dikerjai, yang TKW, yang sebagainya diculik dan sebagainya. Dia tidak siap setiap menghadirkan tempat yang suci, orangnya bisa suci. Mekahnya dijaga, Madinahnya dijaga. Tapi orangnya, kalau dia ikut aturan Allah, dia dijaga. Kalau tidak, ya kacau juga. Paham sampai sini ya? Nah, jadi jangan sampai anda para penuntut ilmu dikacaukan dengan logika yang tidak tepat. Seakan-akan kalau dari sini itu yang terbaik. Tidak, ilmu itu ukurannya pengetahuan. Dalil, Al-Quran, Sunnah, Hujjah. Itu yang hujjah, bukan tempat di mana dia berada. Kalau anda pergi ke Timur Tengah, kiblat ilmu itu di Mesir. Kiblatnya di Mesir. Hati-hati. Makanya kami pun ke Mesir. Saya belajar tafsir dari Syekh Al-Azhar. Talaqqi di sana. Belajar dengan beliau. Sampai diberikan hadiah tafsir saat pulang. Diberikan oleh beliau. Langsung kami belajar. Fikihnya ngambil dari Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Disebut As-Suyuti Masakini. Masya Allah. Itu karyanya luar biasa. Itu hujjah dalam fikih. Bahkan kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Jadi tidak harus kita belajar satu tempat, cari tempat lain, cari tempat lain. Tapi juga, ini yang paling penting, kita mesti bersinergi. Karena kita ini pasti nggak ada yang sempurna. Harus kita kumpulkan. Saya sangat menginginkan ada ustaz dari Madinah, dari Mekah, dari Libya, dari Mesir, dari Maroko, dari Sudan, kumpul bareng kita. Duduk, bicarakan persoalan umat. Apa yang harus kita berikan? Ini waktunya, teman-teman. Saat girah masyarakat itu kuat ingin mendekat kepada Islam. Ini masyarakatnya kuat mendekat, misalnya ustaznya tidak mau sinergi, itu yang repot. Apa yang antum cari? Meninggal juga kok. Apa yang antum cari? Ya, awas hati-hati. Hati-hati, ini godaannya nih. Kita harus bebas dari popularitas, materi dunia, dan sebagainya. Dan objektif, kalau salah, saya salah. Katakan, maaf Bapak Ibu, saya salah. Tinggalkan pendapat saya. Ini nggak boleh, ini nggak benar yang ini. Ya, tapi yang paling kita rindukan, merumuskan kesalahan, kebenaran, itu kita duduk sama-sama. Lihat, terus kita bikin kurikulum nih. Di Madinah apa kelebihannya? Ini. Mesir apa? Ini. Ya, Libya apa? Ini. Yuk kita susun kurikulum bareng. Tebarkan ke masyarakat. Ya, itu yang paling indah. Kecuali memang antum pengen bikin kelompok sendiri. Itu yang repot gitu.